bearing F dari E, sudut ukur di E. Tengok sudut mana ada E nya, sudut ada E sini, okey, ini boleh. Sekali ada nampak sudut E ya, sudut ada ya. Ini sudut, sudut di, okay, kita carilah ha. Kita cuba sudut dari udah dia adalah 75 dari E. So kita mesti start daripada U. Start daripada U, kita ukur sampai mana? Sampai FE baru stop. FE stop. So you rasa ini 75 ke? Ini sudah 180 tambah 75. So A salah. Kita test B. F dari E. F dari E. Ukur dari sini. Ukur dari sini. Kita jalan. Ikut jam. Start U sampai sini. Garisan FE block. Ini sudah lebih 75 lah. So B masalah. Okay, kita test yang C. Dari E. Ukur daripada E ya. Dari E. Ha, ukur E. So start daripada U. Ha. Start U. Ingat start U. Ikut jam. Ini 75 ke? Jumlah sudut 180. So 180 tolak 75. 105. 105. Bukan lah. Dia, dia makna 75. So C Sarah dia jawapan D lah. Okay, kita test tengok. Dari E. Ukur daripada E. Ukur. Dia kata ini 75. Sampai FE stop. FE stop. Kita tengok ini 75. Sini mesti 180 tolak 75. 105. Dan kita tahu sini jumlah sudut yang ini 180. Ini. So 180 tolak lagi. 180 tolak 105. 75. So ini 75. Ataupun guna ini cepat. Sini dan ini ada sama. Sudut ini dan ini sudut sama. Ini 75 memang betul. Jawapan D.